Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang berhasil menyelamatkan Putri Kota Pil dari penculik. Dan ternyata penculik tersebut adalah seorang tetua yang berasal dari Kota Pil juga. Dalam pertarungan melawan Ye Chen, penculik itu memanggil Raja Ras Demon. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Ledakan terjadi dan MC kita Ye Chen harus terlempar dan ternyata Ras Demon atau Ras Iblis tersebut benar-benar sangat kuat. Beberapa saat setelah itu Ye Chen mengekstrak kekuatannya dan menculah sebuah lubang aneh dan menyedot Ras Demon tersebut. Penatua penculik nampak sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen yang sangat luar biasa. Naga kuno Taiksu berkata meskipun penculik tersebut saat ini sedang terdesak, tapi dia pasti memiliki kekuatan yang tak terduga. Sementara Ye Chen saat ini kembali mengekstrak lagi kekuatannya dan berniat untuk menyerap Ras Demon sekaligus ke dalam lubang tersebut. Hingga pada akhirnya Ras Demon menghilang karena terserap oleh lubang spiritual. Ye Chen kembali mengekstrak lagi kekuatan naganya dan berniat untuk mewapatkan penatua penculik yang ada di hadapannya. Hingga tidak lama setelah itu dua ekor naga membawa sebuah benda spiritual yang sangat luar biasa dan kemudian menimpa kepada penatua penculik. Namun dengan cepat penatua penculik juga mengeluarkan kekuatan andalannya dan berhasil memblokir kekuatan dari Ye Chen. Beberapa saat setelah itu penatua penculik mengaktifkan kekuatan surgawinya. Setelah itu tiba-tiba muncul lagi sebuah benda aneh atau mungkin itu adalah makhluk Ras Demon yang dipenuhi dengan kekuatan energi spiritual. Setelah benda tersebut muncul, tiba-tiba muncul lagi makhluk Ras Demon lainnya. Ye Chen segera melemparkan energi kekuatannya namun berhasil diblokir oleh tangan energi spiritual yang berasal dari makhluk aneh tersebut. Bahkan setelah itu ledakan pun terjadi dan membuat Ye Chen terdesak dan harus memuntahkan sedikit darah. Ye Chen nampak masih belum percaya dengan kekuatan Ras Demon atau Iblis yang benar-benar sangat kuat. Ye Chen kembali mengekstrak lagi kekuatannya dan dia mengaktifkan mata cakram immortalnya. Selain itu dia juga mengeluarkan tungku immortal dan juga golok dewa dan setelah itu mereka pun beradu kekuatan lagi. Tapi pada akhirnya Ye Chen terdesak lagi dan semua orang yang ada di sana nampak sangat mengkhawatirkan keadaan Ye Chen. Sementara di sisi lain makhluk Ras Iblis yang dikendalikan oleh penatua penculik berjalan mendekati Ye Chen. Beberapa saat setelah itu makhluk Ras Iblis melemparkan lagi kekuatannya tapi tiba-tiba berhasil diblokir oleh sebuah benda aneh. Dan setelah itu muncullah praktisi yang sangat kuat dan juga sangat cantik yang ternyata telah memblokir kekuatan dari Ras Iblis yang akan menimpa kepada Ye Chen. Tetua penculik kemudian bertanya siapakah praktisi wanita yang ada di hadapannya dan kenapa berani ikut campur dengan urusannya. Praktisi wanita kemudian berkata bahwa seseorang tidak boleh membunuh Ye Chen karena dia memiliki pertanyaan untuk Ye Chen. Tidak lama setelah itu, makhluk Ras Iblis yang bekerja sama dengan penatua penculik kembali mengekstrak lagi kekuatannya. Namun di sisi lain, praktisi wanita yang bernama Guang Mong juga tidak tinggal diam, dia pun menggerakkan sedikit dari payungnya dan muncullah energi spiritual yang membara dan juga sangat kuat.
Singkir! Yu Chen yang melihat pertarungan mereka, dia pun nampak sangat kagum karena ternyata mereka benar-benar sangat hebat dan jauh di luar perkiraannya. Di sisi lain, tiba-tiba muncul lagi para anak buah dari penatua penculik dan berdiri di atas sebuah formasi. Mereka pun kemudian bertarung melawan Yu Chen dan pada akhirnya Yu Chen yang tadinya akan beristirahat kini kembali bertarung lagi. Terlihat sebagian dari teman-temannya sudah banyak yang berhasil diwapatkan oleh Ye Chen. Sementara dua praktisi lagi kembali mengekstrak energi merahnya dan muncullah sebuah benda aneh di udara. Namun di sisi lain Ye Chen tidak takut sedikit pun terhadap benda aneh tersebut. Tapi dengan kekuatan tubuh suci kunonya, Ye Chen berhasil menghancurkan gelembung energi berhasil mewapatkan kedua praktisi yang merupakan anak buah penatua penculik. Ye Chen yang sudah berhasil mengalahkan sebagian dari musuh-musuhnya, dia pun segera mendekati penatua Dan Chen dan para tetua lainnya. Dia kemudian menanyakan keadaan mereka semua dan mereka semua hanya menjawab bahwa mereka baik-baik saja dan hanya kekurangan energi spiritual saja. Sementara di sisi lain terlihat Ras Demon yang dikendalikan oleh penatua penculik sedikit oleng karena terdesak oleh kekuatan dari Guang Meng. Ye Chen segera melesat dan mengekstrak kekuatannya, dia pun menginjak makhluk ras iblis tersebut tapi masih berhasil diblokir. Ye Chen yang melihat itu, dia pun segera kembali dan berdiri di samping praktisi wanita lagi. Guang Meng berkata bahwa Ye Chen lebih baik beristirahat saja karena dia akan melindunginya dan akan mengalahkan makhluk ras iblis itu. Guang Meng kembali berkata lagi bahwa sebelum bertarung dia akan meminjam sesuatu terlebih dahulu yang dimiliki oleh Ye Chen dan kemudian mendekatinya. Ye Chen dapat merasakan bahwa tiba-tiba kekuatan matanya berpindah dan tiba-tiba setelah itu ras iblis yang ada di sana hancur lebur. Sementara penatua penculik nampak sangat terkejut karena ada api Amaterasu yang sangat kuat tiba-tiba menghancurkan ras iblisnya. Bahkan setelah itu dia juga harus meledak, namun tiba-tiba sebuah tangan iblis keluar dari sebuah benda aneh dan membawa penatua penculik. Ye Chen yang melihat itu, dia memperkirakan bahwa penatua penculik sedang berusaha untuk kabur melarikan diri dan langsung melemparkan kekuatannya. Namun tiba-tiba makhluk iblis itu pun juga menyerang, tapi untung masih berhasil diblokir oleh payung yang dimiliki oleh Guang Meng. Makhluk iblis kembali berkata bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil kepala Ye Chen dengan tangannya sendiri dan setelah itu makhluk tersebut pun lenyap dari sana. Setelah beberapa saat kemudian mereka semua pun mengucapkan terima kasih kepada Senior Guang Meng yang telah menyelamatkan mereka semua dari makhluk iblis yang sangat mengerikan. Singkat cerita, Guang Meng membawa mereka semua ke suatu tempat yang sangat indah. Praktisi wanita kemudian berkata bahwa marga keluarganya adalah Qiansang. Ye Chen yang mendengar itu, dia berkata bahwa di wilayah negara Chu hanya orang yang berasal dari klan Yue Huang yang menggunakan nama keluarga Qiansang. Ye Chen kemudian bertanya apakah Kaisar Bulan adalah marga keluarga dari Guang Meng. Guang Meng kemudian menjawab bahwa Kaisar Bulan adalah nama dari ibunya. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka dan nampak masih belum percaya dengan perkataan itu. Ye Chen juga mengetahui bahwa Kaisar Bulan adalah kaisar kedua dari negara Chu dan berarti praktisi wanita yang ada di hadapannya adalah pewaris selanjutnya dari negara Chu. Namun Guang Meng memerintahkan Ye Chen untuk jangan berbicara karena takut identitasnya akan semakin terungkap. Kedatangan Guang Meng ke tempat ini adalah untuk meminta bantuan kepada Ye Chen untuk bisa menemukan ibunya. Ye Chen dan semua orang yang ada di sana kembali terkejut lagi karena ternyata Kaisar Bulan sampai saat ini masih belum mati.
Guangmeng sangat yakin bahwa semua kaisar negara Chu sampai saat ini masih ada, termasuk juga dengan ibunya, namun dia tidak mengetahui keberadaannya. Namun di sebuah tempat yang misterius, Guangmeng merasakan ada sesuatu yang aneh, tapi dia tidak bisa melihat dan menemukannya. Kemungkinan dengan mata yang dimiliki oleh Ye Chen dapat menemukan sesuatu yang aneh tersebut di tempat itu. Jadi intinya Guangmeng mengajak Ye Chen pergi ke suatu tempat bersama dengan dirinya. Ye Chen yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia masih memiliki urusan yang masih belum diselesaikan sehingga tidak bisa pergi untuk saat ini. Guangmeng yang mendengar perkataan tersebut, dia mengerti dan dia bersedia untuk bersekutu dengan Ye Chen dalam menyelesaikan masalahnya. Ye Chen kemudian bertanya tentang Raja Iblis yang tadi yang juga memiliki kekuatan luar biasa dan dia penasaran siapakah Raja Iblis tersebut. Guangmeng menjelaskan bahwa pada zaman dahulu ada 9 kaisar yang sangat luar biasa dan hebat. Di antaranya adalah Kaisar Chu, Kaisar Yan, Kaisar Bulan, Kaisar Taihuang, Kaisar Pemakaman Langit, Kaisar Donghuang, Kaisar Perang, Kaisar Xuanhuang, dan yang terakhir Kaisar Xuancheng. Sedangkan Kaisar Xuancheng adalah kaisar pendiri dari 3 sekte Chu Selatan. Mereka semua memiliki musuh yang sangat kuat, yaitu Ras Iblis Kui Yu Jiang dan juga masih ada yang lainnya. Mereka kemungkinan akan terbangun karena mewarisi kekuatan-kekuatan yang sangat hebat dari para pendahulunya. Naga kuno Teixu juga berkata kemungkinan kekuatan yang dia rasakan di tempat sekte Qing yang juga berasal dari zaman kuno. Dan setelah itu Guangmeng pergi dari tempat tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.